selama ini kan diteruskan oleh warga ya, kendaliannya ya. Pernah ditemukan emas-emas atau apa gitu di sini? Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Salam budaya, salam lestari. Saat ini kita berada di wilayah mana Pak? Ini namanya Pak? Desa apa Pak? Songgoriti. Songgoriti ya? Songgoriti, Malang, Jawa Timur ya? Dusun Songgoriti, Desa ya. Songgokerto. Songgokerto. Iya. Kita diantar Kota Batu, Pak. Kota Batu, Kota Batu. Kota Batu, Kota Batu. Jadi kita ditemani Bapak ini ya dulu. Pak, namanya pun Pak Sinten. Pak Didi ya, dari dusun sini saja yaitu dusun Songgoriti, Desa Songgokerto ya. Jadi Kota Batu. Ini kita mencoba memasuki sebuah lorong misterius ya. Gua ini. Dan ini ada beberapa aktivitas jejak warga. Nah ini ada alat-alatnya, ada bodem, ada cangkul ya. Nah kurang tahu ini apa yang dimaksud warga menggali ini untuk apa Pak? Ini untuk mau dulu kan ditutup, sekarang mau dibuka lagi. Oh ya. Mau buat wisata Pak ya? Ya mungkin. Aman Pak ya? Aman Pak ya. Jadi teman-teman kondisinya sebenarnya ini seperti bukit cadas Pak ya? Iya. Yang dibuat lubang. Nah, ada batu-batu yang sama seperti ini aneh. Oksigen aman Pak ya? Oksigen aman? Aman. Duh, sangat panjang teman-teman. Masya Allah. Jauh sekali ini. Berapa ratus meter Pak? Kalau sana-sana mungkin ya berapa ya? 40 sampai 50 meter. Ya, sampai di sini kita mendapati sebuah lapisan. Baik, sudah napas sudah. Sudah lumayan loh, yo. Napas. Ini batu-batu warnanya merah ini. Kok warnanya beda nggak batunya? Iya ini. Ini bisa berkali-kali. Oksigennya. Agak mirip juga oksigennya loh. Iya. Karena mungkin kita dari dataran rendah ini memang tekanan sangat rendah. Daerah dataran tinggi ini. Insyaallah sangat kuat sekali ya. Wah, ini gua-gua apa ya? Iya, kelihatannya ya. Bangun seperti lorong. Duh, oh, sangat jauh sekali ini. Itu ya, tempatnya apa ya? Lalu bahasa, bangun. Ini kok ngeletak, bangun-bangun. Cacak ya? Cacak apa? Banjir banget dari itu masuk ya? Ya, benar. Duh, masih ke sana, Pak? Ini, mentoknya ke sana. Lalu, seperti ini. Jadi, batu aja itu merah. Ini ngos-ngosan loh oksigen. Iya. Ya. Kita bawa. Lapisannya sudah mulai merah-merah semuanya. Batuan aneh jadi ini sepanjang. Kok aneh ya warnanya ya? Lapisan vulkanik. Beda dengan batu-batu di gua-gua lainnya. Mungkin ini magma. Magma yang membeku. Atau mungkin kandungan tembaganya itu sangat tinggi. Jadi bisa jadi ini penambangan pertambangan kuno atau mungkin yang lainnya ya. Jadi kita memang kesulitan untuk literasi maupun kajian historisnya. Namun sebagian masyarakat mengatakan ini adalah peninggalan revolusi Jepang. Ya. Oh, termasuk buat Jepang juga ya? Ini dulu peninggalan apa? Buat apa ya? Perlindungan. Gua? Buat perlindungan kalau dulu kan orang Jepang yeah. Jadi nanti orang selama sini sembunyinya di sini. Jadi takut sama orang Jepang.
warjaan pribumi. Iya. Oh. Ini ya. Ya. Ini. Warnanya kuning. Ini warnanya kuning. Beda. Kuningnya apa? Iya, ini sudah kuning kayak emas-emas gitu loh. Kayak banyak emasnya. Coba ini. Aduh. Asli ini, asli ini. Oksigen ini. Jadi kita sudah mendapati warna yang berbeda-beda, teman-teman. Cuma oksigennya kelihatannya tekanannya sangat rendah. Sehingga kita yang mungkin dari dataran rendah ya, biasanya tekanannya tinggi. Sudah lama berapa meter kita masuk? Kita sudah masuk sekitar 40 meter. Lebih sampai 50 ya. Ya, 40 meter sendiri. Ya berarti di sini guanya sekitar 70 meter sudah. Aduh. Ini warnanya sudah kuning keemas-emasan batuannya. Warnanya. Nah, ini ungu abu-abu ya. Pak, selama ini kan ditemukan oleh warga ya penggaliannya ya. Pernah ditemukan emas-emas atau apa gitu di sini? Kemarin enggak ada. Enggak ada. Pusaka-pusaka enggak pernah ditemukan? Enggak ada. Amunisi-amunisi. Enggak ada kemarin. Kan tadi coba ditelusuri sama alat itu tapi semuanya enggak ada. Cuman batu-batuan aja ini. Iya. Ruk ya. Lu masih terus ini? Enggak, tinggal sedikit. Nah, cuma itu ada sesuatu yang aneh. Itu anu, apa yang jogrok? Iya, longsor. Oh, ini warga mau diteruskan. Heeh. Tapi kan kesana sampai kesana kan jauh, harus pakai artu kesananya, mungkin kurang tenaganya orangnya, apa-apa, materialnya kan jauh. Sebenarnya kalau mau dilanjut masih dalam ya? Masih dalam. Oh ini masih dihentikan sementara. Ya. Oke. Oh jadi kita juga sangat penasaran ujung dari gua ini yang katanya sebenarnya longsor yang belum. Oh, ini loh kan? Ini kan masih penggaliannya masih sampai sini, ya. Belum dilanjutkan kan? Teman-teman, ujungnya karena sangat jauh akses untuk buang materialnya itu loh. Oh ini longsor ya. Sana. Nah, ini timbunannya sangat misterius, yaitu sebuah tanah dan pasir. Kemudian ini dari amblek ya, Ini lapisan atas kelihatannya nih yang menutup. Dan ini misalnya dikeruk lagi masih dalam ya Pak ya? Masih dalam sekali. Dan kepercayaan masyarakat itu katanya sebenarnya ini sengaja ditimbun karena di dalamnya itu ada harta karun Pak. Ada sebagian masyarakat yang bilang seperti itu. Kalau saya kurang paham bahasanya. Kalau ada. Tapi mungkin saja seperti itu. Kemudian mesti ada. Kalau di ada. Nah ini memang legenda yang berkembang di masyarakat itu. Gua ini semacam memang diledakkan pada masa lalu ya. Untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam sana. Sesuatu yang ada di dalam sana. Biasanya itu ya masih masita trisur ya. Atau emas yang masita ya. Nah, cukup Pak. Ini oksigen saya tambah. Oksigennya. Iya. Aku ngap-ngapan dah. Loh, warnanya seperti emas. Iya. Aduh. Kita balik yuk. Ayo. Mari Pak. Kita ke pasu. Mari Pak, terima kasih Pak. Iya. Sudah diantarkan sampai ke lokasi ini. Dalam sekali. Loh, sampai dari sini saja pintu keluarnya nggak kelihatan. Aduh, cuma di sini warna-warninya. Dan kalau nggak diantar, nggak berani lagi. Iya, kalau tidak ada yang anak, mungkin kita masuk sampai sedikit. Dengan Mas siapa? Mas Didi. Mas Didi ya? Iya. Oke, Mas Didi, terima kasih sudah. Nantar, ngos-ngosan lah ini, yakin. Kalau Mas Didi, rumahnya dekat Pak Tres nggak? Pak Tres. Saya dekat lapangan deh. Ya dekat lapangan. Oh, dekat lapangan sini aja. Ya. Oke. Okay. Ini cangkul-cangkulnya belum dibawa keluar. Belum dibawa. Iya, mobil muat ini. Iya, ini mobil muat ini. Apaan saya muat ini? Oh, ini rencananya ke depan oleh warga desa maupun dari pihak BD mungkin rencananya mau buat wisata alam, wisata gua Jepang gitu Pak. Tapi ya harus dikaji dulu kan faktor keamanan dan keselamatannya. Iya.
ini. Iya kan, napas murah. Mas-masan. Mas-masan juga. Pada masa lalu mungkin kita Asli ini kan, bukan kaleng-kaleng ini. Aduh, luar biasa ini. Bisa jadi ini adalah gua yang paling dalam kan ya? Iya. Paling dalam ini. Aduh, ini ada apa tuh? Bisa. Aduh, semoga bermanfaat teman-teman.